اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. يا الله يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله يا ذا الجلال والإكرام. يا الله Engkau lah yang menakdirkan kami berkumpul di sini. Engkau tahu kami hanyalah hamba-Mu yang tidak punya apa-apa. Kami hanya hamba-Mu yang lemah. Kami hanyalah hamba-Mu yang berlumur dosa, bergelimang maksiat. Tapi kami yakin akan janji dan jaminan-Mu, ya Allah. Jadikan majlis ini majlis yang Engkau ridhoi, majlis penuh ampunan-Mu, ya Allah. Duhai yang Maha Pengampun, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni sekelam apapun masa lalu. Ya Allah, jangan biarkan bencana demi bencana menimpa, diundang oleh dosa dan maksiat kami. Ampuni kami, ya Allah. Ya Rabb, ampuni dosa yang tidak sengaja. Ampuni dosa yang sengaja, ya Allah. Ampuni maksiat yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya arhamar rahimin. Duhai Allah, Engkau Maha tahu segala urusan kami. Engkau lah yang menggenggam siapapun di antara makhluk-makhluk yang Kau ciptakan. Ya Rabb, karuniakan kepada kami keadilan, ya Allah, agar kemaksiatan tidak berulang-ulang, ya Allah. Engkau lah yang menggenggam majelis hakim, seluruhnya dalam kekuasaan-Mu dengan sempurna. Berikan hidayah taufik-Mu, ya Allah, agar takut pada-Mu, agar bisa memutuskan seadil-adilnya. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala niat buruk, dari segala perbuatan buruk. Berikan kepada kami kemampuan untuk berbaik sangka pada-Mu, ya Allah. Menerima apapun takdir-Mu dan bimbing agar kami bisa menyempurnakan ikhtiar di jalan yang Kau ridhoi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, padahal baik menurut Allah bagimu. Maka bijaklah kalau nanti mendengar keputusan, tetaplah kendalikan diri dengan baik, tetaplah empat tadi: kekuatan iman, amal soleh, dakwah, dan kesabaran. Walhamdulillah, terima kasih kepada guru-guru kami tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hikmah TV, media referensi Islam, dapat diakses di www.alhikmahtv.com dan Play Store Android Al-Hikmah TV.